Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يرزق لمن يشاء والله واسع Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan malam hari ini memberikan kita jutaan nikmat kasih sayangnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, nikmat negeri yang aman, nikmat udara yang bebas dari tercemar, nikmat lingkungan yang tidak dalam kondisi bencana, dan lain-lain. Yang nikmat itu kalau kita rinci satu persatu, insya Allah kita tidak akan mampu menghitungnya, karena sedemikian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setiap harinya, setiap menit dan setiap detiknya kepada kita. Melalui nikmat-nikmat itulah Allah menyediakan sarana-sarana kepada kita umat Islam, agar dengan sarana-sarana tersebut kita mendapatkan atau berjuang memperoleh bekal untuk kita, baik bekal di dunia maupun bekal di akhirat. Dan kata Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam juga kita semoga tercurah kepada kedua kita, uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, umat beliau yang hingga akhir zaman tetap setia memegang teguh sunnah beliau meskipun berbagai macam halangan dan rintangan yang akan dihadapi. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keimanan, dan dalam keadaan yang insya Allah dipenuhi dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini datang ke sini juga insya Allah akan menjadi sedekah bagi kita semua, karena sedekah ini luas ya, artinya berbeda dengan zakat. Sedekah ini luas ya, maksudnya datang ke sini mungkin kita juga perlu perjuangan, perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu dan lain sebagainya. Terutama bagi yang baru-baru menikah ini biasanya perjuangannya lebih berat ya. Ada dua yang baru menikah di sini. Ah Yunzi sama yang satu lagi. Batatai pulang lagi tuh. Kalau ini udah lumayan lama kalau tapi mah. Jadi ya tapi belum. Para juga belum. Jadi insya Allah hari ini kita datang ke sini. Insyaallah akan juga akan menjadi amal ibadah kita, dan kita sebagai salah satu sedekah, karena sedekah tadi setiap amalan baik ya yang kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini saya diamanahkan untuk memberikan materi yang telah ditetapkan terlebih dahulu, yaitu tentang sedekah dan peran pemberdayaan.
sedekah dan peran pemberdayaan umat. Jadi biasanya mungkin kalau kita coba cari di Google gitu, biasanya yang ada adalah zakat dan pemberdayaan umat. Karena zakat ini biasanya nominalnya lebih mudah kita ketahui, sedekah ini agak lebih banyak ya, banyak maknanya, tidak hanya berupa materi. Dan gitu ya, di sini harusnya yang menyampaikan adalah mereka yang biasa ya, yang biasa bergerak di bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah gitu, mungkin dari dompet duafa, dompet duafa basnas dan lain sebagainya. Tapi insya Allah pada malam ini, karena telah diamanahkan, Allah akan mencoba menyampaikan pengetahuan yang saya miliki tentang tema tersebut. Baik, ikhwafillah sekalian, mengawali materi ini, saya ingin menggambarkan terlebih dahulu kondisi negara kita, Indonesia yang tercinta. Indonesia ini adalah sebuah negara besar ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai jalan Papua, beribu-ribu pulau ya, seribu, dan penduduknya sampai dengan saat ini kira-kira berjumlah 290-an juta jiwa. Dari 290 juta jiwa itu ternyata ada, masih ada orang penduduk Indonesia yang dikategorikan miskin. Menurut data BPS, ini orang BPS, orang BPS kepala angka ya. Menurut data BPS, orang miskin di Indonesia ini tercatat 10% ya, dari total penduduk kita saat ini, atau sekitar 28 juta orang. 28 juta orang itu kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk di Kalimantan Tengah, maka mungkin 10 kali lipatnya, Ustaz. Karena di Kalimantan Tengah ini 3 jutaan aja orangnya. 3 jutaan dan orang miskin kita 28 juta. 3 kalinya orang Kalimantan Tengah, orang miskin di negara kita. Kemudian di sisi yang lain, negara kita saat ini juga memiliki hutang yang sangat banyak. Hutang kita tercatat sampai dengan saat ini adalah jumlahnya sekitar 3.438 triliun rupiah. Gimana tuh, bisa kita nggak bisa bayangkan? 3.438 triliun rupiah. Sementara APBN kita berkisar antara 1.000 triliun atau 1.200 triliun. Jadi saat ini dengan kondisi hutang tersebut, setiap orang yang ada di Indonesia ini, dari kakek-kakek sampai dengan yang baru lahir, menanggung hutang sebesar sekitar 12 ribu rupiah. Kalau kita mau menanggung utang negara ini, maka seluruh kita akan dibebani 12 ribu rupiah baru lunas utang. 3.438 triliun rupiah. Nah, utang-utang ini digunakan ya, oleh pemerintah untuk pembangunan dan lain sebagainya. Dan salah satu negara di mana kita meminjam paling banyak adalah Jepang. Jepang itu kita meminjam uangnya sekitar 280 triliun. Kalau dari lembaga multilateralnya adalah Bank Dunia. Jadi Bank Dunia kita juga meminjam ke sana sekitar hampir sama dengan Jepang. Jadi program-program pemerintah banyak yang dibiayai dari utang. Jadi negara kita ini terdiri utang. Walaupun kata Menteri Keuangan, utang kita ini masih dalam kondisi yang ya, aman-aman aja.
kalau kata Menteri Keuangan itu sekitar masih 33% dari produk domestik bruto. Jadi itu sedikit kondisi negara kita saat ini. Kemiskinan 10%, utangnya sekitar 3.000 triliun, jumlah penduduknya demikian. Dan satu lagi yang harus kita ketahui adalah jumlah penduduk yang beragama Islam. Berapa sih sekarang jumlah penduduk kita yang beragama Islam? Sampai dengan saat ini jumlah penduduk kita yang beragama Islam berjumlah sekitar 85% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Persentase ini kalau kita melihat atau kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya atau per tahun 1980-an, maka ini mengalami penurunan sebesar 5%. Karena pada tahun 80-an itu persentase jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam berkisar pada 90%. Di dalam rentang waktu 20 tahun ada kemunduran 5%. Ya. Kalau ini tren ini terus menerus berlanjut, mungkin suatu saat umat Islam bukan lagi menjadi mayoritas, mungkin bisa jadi minoritas. Bisa jadi ya. Karena kalau kita lihat di BPS itu, pertumbuhan umat Islam ini angkanya itu 1%, dan Kristen yang paling besar yaitu 2%. Baik, itu pengantar ya, pengantar untuk kita melihat negara kita seperti apa dan kondisi umat Islam juga seperti apa. Baik, mencoba masuk ke dalam materi. Jadi materi kita hari ini adalah sedekah. Sedekah ini sekali lagi memiliki makna yang luas. Kalau kita bicara zakat, kita ketahui bahwa zakat itu biasanya berupa materi. Sedangkan sedekah, sedekah di sini artinya sangat luas. Sebelumnya, tadi telah dibacakan di awal surat Al-Baqarah ayat 261. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja, bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi sedekah gitu. Ini telah Allah janjikan di dalam Al-Quran akan melahirkan setidaknya 700 ya, 700 kali lipat dari yang kita keluarkan. Makanya kalau kita lihat di Ustaz Yusuf Mansur biasanya sering memprovokasi kita gitu ya, untuk bersedekah. Karena dengan sedekah itu biasanya kata Ustaz Yusuf Mansur, siapa yang kekurangan duit, kalau kita kalikan tadi ya 700, 1000, sampai kali 700, 700 ribu dapatnya. Meskipun kembalian atau pahala yang dari Allah tidak mungkin tidak selamanya berupa materi gitu ya, tapi juga mungkin berupa nikmat-nikmat yang lain. Tadi sedekah, apa sih yang dimaksud dengan sedekah? Ya coba sedikit menyampaikan ya. Sedekah berasal dari kata sidik yang artinya benar. Muslim meriwayatkan bahwa sedekah merupakan burhan ya, atau bukti. Sedekah maknanya lebih luas daripada infak dan zakat. Sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau memberikan harta. Makanya tadi sedekah ini sekali lagi tidak agak susah kita mengukurnya karena berbeda dengan zakat. Kalau zakat telah ada hitungannya, misalkan 2,5% zakat mal. Sedangkan sedekah ini tidak terikat pada suatu hitung-hitungan, peraturan, dan tidak terikat kepada
Kalau di zakat itu ada 8 golongan saja ya, 8 golongan saja yang dapat diberikan zakat. Sedangkan kalau sedekah ini agak lebih bebas seperti itu, walaupun tetap ada kaidah-kaidah yang mengatur. Selanjutnya saya coba menyampaikan tentang macam-macam sedekah. Jadi sedekah ini sekali lagi bukan hanya terkait dengan materi. Yang pertama, membaca tasbih, tahlil dan tahmid. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak cucu Adam diciptakan dengan 300 dengan memiliki 360 persendian. Barang siapa yang bertasbih, bertahmid, beristighfar serta menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan dan amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persendian. Dan ia sedang berjalan di hari itu, sedang ia dibebaskan dari api neraka. Jadi ini menarik ya, bahwa kita ini, setiap kita disebutkan memiliki 360 persendian. Nanti dari bidang kedokteran nih, benar enggak 360 persendian. Dulu kan belum punya dokter yang menelusuri sampai dalam itu, tapi saat ini insya Allah ini walaupun tidak perlu kita ketahui penelitiannya, setelah kita tetap mengimani. Yang kedua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyuruh seseorang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, ini juga bernilai sedekah. Karena apa? Karena untuk melakukan itu memerlukan sebuah usaha. Seperti saya katakan sebelumnya, insya Allah perbuatan kita pada malam ini juga bernilai sedekah. Kemudian yang ketiga, ini berhubungan intim suami istri juga termasuk sedekah. Hubungan intim antara suami istri merupakan tindakan yang bernilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya yang merasa asing dengan kalimat tersebut, bahwa jika seseorang melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, maka ia akan mendapat pahala. Sebaliknya, jika kita menumpahkan syahwat di tempat yang haram, maka akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, bekerja dan memberi nafkah kepada sanak keluarga juga dinilai sedekah. Al-Miqdad bin Ma'dikarib Az-Zubaidi radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu pekerjaan yang paling mulia dilakukan oleh seseorang daripada pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri sendiri, keluarga, anak dan pembantunya, melainkan akan menjadi sedekah. Jadi setiap harta yang kita berikan kepada keluarga kita itu juga dihitung dengan sedekah. Selanjutnya, membantu urusan orang lain. Membantu urusan orang lain juga dinilai dengan sedekah. Abdullah bin Qais bin Salim Al-Madani menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim harus bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika ia tidak mendapatkan harta yang dapat disedekahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bekerja dengan tangannya sendiri, kemudian ia memanfaatkan untuk dirinya dan bersedekah. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, menolong orang yang membutuhkan lagi teraniaya. Salah seorang sahabat bertanya, bagaimana jika ia tidak mampu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, mengajak kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Salah seorang sahabat bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak mampu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, menahan diri dari perbuatan buruk, itu merupakan sedekah. Jadi sedekah ini banyak sekali cabangnya, banyak sekali macamnya, bahkan sampai tadi
menahan diri kita dalam melakukan perbuatan buruk dan dosa juga dihitung sedekah. Selanjutnya yang termasuk sedekah lagi adalah mendamaikan dua orang berselisih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas persendian insan adalah sedekah. Matahari yang terbit setiap hari adalah sedekah. Mendamaikan di antara manusia yang berselisih adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya menjenguk orang sakit juga sedekah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menafkahkan kelebihan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya menjadi 700. Dan barang siapa yang berinfak untuk diri dan keluarganya, atau menjenguk orang sakit atau menyingkirkan duri, maka ia mendapatkan kebaikan serta kebaikan 10 kali lipatnya. Puasa itu ibarat tameng selama ia tidak merusaknya. Dan barang siapa yang diuji oleh Allah pada fisiknya, maka itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya, berwajah manis dan memberikan senyuman. Abu Dzar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menganggap remeh suatu kebaikan. Jika ia tidak mendapatkannya, maka ketika menemui saudaranya, hendaklah ia menemuinya dengan wajah ramah. Dan jika engkau membeli daging atau memasak dengan periuk ataupun kuali, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah itu kepada tetangga. Selanjutnya, berlomba-lomba dalam amalan sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah di antara kalian yang berpuasa pagi ini? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah hari ini yang mengantarkan jenazah orang yang meninggal? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, siapakah di antara kalian yang hari ini memberikan makan kepada orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang hari ini telah menengok orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah semua amal tersebut terkumpul dalam diri seseorang, melainkan ia akan masuk surga. Ini luar biasa, sahabat Abu Bakar Siddiq ini dalam hal amaliyahnya ya. Amaliyahnya membuat kita iri, bahkan juga para sahabat juga iri. Umar yang sahabat juga senantiasa juga ingin mencoba menandingi amal-amal dari Abu Bakar ini. Tapi pada suatu hari beliau datang kepada Rasulullah ingin memberikan setengah hartanya di jalan Allah, diserahkan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, setengahnya lagi. Jadi setengah hartanya dikasihkan, setengahnya untuk keluarga. Tapi kemudian datang lagi Abu Bakar gitu. Abu Bakar ini kemudian memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Kemudian kata Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Karena cukup Allah dan Rasul. Ini luar biasa. Sampai demikian. Kalau kita alam, apakah bisa seperti itu atau seperberapanya gitu? Karena Abu Bakar ini menyedekahkan seluruh hartanya dan meninggalkan keluarganya, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya teringat kepada ceramahnya almarhum Ustaz Zainuddin MZ. Karena Ustaz Zainuddin MZ itu, kita ini dalam segala hal itu harus membiasakan diri. Seorang petinju, agar dia bisa menjadi petinju yang hebat, maka dia harus berlatih setiap hari. Seorang pembalap mungkin, kalau dia ingin menang dalam balapan, dihai dalam tikungan-tikungan,
maka dia harus latihan setiap hari. Demikian juga dengan bersedekah. Sedekah ini juga harus kita latih. Kenapa harus kita latih? Karena bersedekah ini berarti kita berlatih, kalau kata almarhum J.M.J. itu, latihan bersedekah berarti kita berlatih untuk menjadi orang kaya. Karena biasanya hanya orang kaya yang mampu memberi, entah kaya hatinya atau kaya harta. Jadi mungkin latihan kita, mungkin di lekoan ada ya gitu-gitu, juaran leko gitu, mungkin dari yang 1000 ya, terbiasa 1000, akhirnya meningkat jadi 10.000. Awalnya berat mungkin 10.000, akhirnya karena terbiasa menjadi sangat ringan. Bahkan nanti kalau sangat terbiasa mungkin meningkat lagi jadi 50.000, meningkat lagi jadi 100.000. Yang 100.000 awalnya berat, tapi karena tadi terbiasa, insya Allah menjadi ringan. Jadi kalau mengutip lagi apa kata Ustaz ya, almarhum Zainuddin MZ gitu ya, kita harus nantiasa berlatih, berlatih menjadi kaya. Menjadi kaya itu bagaimana? Ya tadi, berlatih dengan nantiasa bersedekah. Hanya orang kaya yang bisa bersedekah. Hanya orang yang memiliki kelebihan ya, dalam arti harfiah ataupun maknawiah, yang bisa memberi. Karena banyak juga nih orang yang mempunyai kelebihan harta, tetapi tangannya tetap begini gitu, minta-minta. Padahal hartanya sudah banyak, tetapi untuk mengeluarkan harta itu kalau tanpa hitung-hitungan yang jelas kayaknya berat. Berat. Apalagi yang punya usaha gitu ya. Hartanya ini kalau dikeluarkan harus bernilai keuntungan kembali. Apakah itu berupa promosi gitu. Jadi kalau hitung-hitungan seperti itu repot gitu ya. Orang yang mungkin secara zahirnya kaya kayak gitu ya, tapi perilakunya seperti orang miskin. Tapi banyak juga orang kita yang mungkin hartanya tidak banyak, tetapi amalnya banyak begitu. Amalnya banyak, sering bersedekah, sering menyumbang dan lain sebagainya. Padahal sehari-harinya ya, dia orangnya biasa-biasa saja. Sedangkan orang lain yang kaya tidak atau jarang terdengar dalam kegiatan islami, apalagi menyumbang dan lain sebagainya. Inilah menarik kalau kita renungkan gitu ya, kata almarhum Zainuddin MZ tadi, adalah kita berlatih untuk kaya dengan bersedekah. Karena kita apa tadi ya, kalau kita terus menerus berlatih insya Allah gitu ya, minimal akan menuju ke sana gitu. Kalau orang berlatih tinju insya Allah akan menuju kepada ahlinya bertinju. Kalau tadi kita terus berlatih untuk menjadi orang kaya dengan memberi, 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 insya Allah kita akan terasa lapang. Selanjutnya saya akan kemudian menyampaikan beberapa keutamaan sedekah, sedekah. Yang pertama yaitu memperoleh pahala yang berlipat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 245 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi tadi yang pertama memperoleh pahala ini. Kemudian yang kedua, sedekah ini adalah tanda ketakwaan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah di awalnya ayat 2 dan 3, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas shalaah wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya,
petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki kami yang kami anugerahkan kepada mereka. Baik, selanjutnya, sedekah adalah bekal menuju akhirat. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah lagi di ayat 254, artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya, sedekah adalah perisai atas api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya salah seorang di antara kalian melindungi wajahnya dari neraka meskipun dengan sebiji korma. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, sedekah sebagai penghapus kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan atau menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, sedekah sebagai pelindung di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang berada dalam naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara di antara manusia. Luar biasa ya sedekah. Selanjutnya, sedekah sebagai pemadam panas di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya kubur bagi pemilik sedekah. Insyaallah. Luar biasa ya, sedekah juga akan menjadi tadi menaungi kita dan juga di dalam kubur menjadi pemadam ya. Memadamkan panasnya kubur bagi pemilik sedekah. Kemudian sedekah juga sebagai penyebab malaikat mendoakan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun seorang hamba berada di dalamnya kecuali ada dua malaikat yang malaikat akan turun. Seorang di antaranya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Malaikat lainnya juga berdoa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan infak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, orang yang bersedekah ini juga termasuk satu di antara tujuh golongan yang mendapat naungan dari Allah di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, tujuh golongan yang mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu imam yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terpaut di masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah pula, seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan cantik dan memiliki kedudukan yang mapan, lalu ia berucap, aku takut kepada Allah, dan seseorang yang bersedekah sesuatu, lalu ia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apapun yang telah sedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi demikian, banyak sekali istilahnya keutamaan sedekah bagi orang-orang yang bersedekah. Dan sedekah ini sendiri tadi banyak macamnya. Kalau tidak punya uang, tidak punya duit, bisa mungkin bersedekah dengan tenaganya, atau kalau punya suatu alat yang diperlukan, meminjamkan alatnya, mungkin juga menaikkan sedekah, bahkan menahan diri dari perbuatan dosa atau perbuatan jelek juga dinilai sedekah. Jadi tadi kalau kita melihat di zaman Rasulullah dulu, sahabat itu berlomba-lomba di dalam ketaatan. Ada suatu ayat yang menyebutkan bahwa seseorang itu tidak akan sempurna kebajikannya jika ia belum
mensedekahkan ini sesuatu yang ia cintai. Salah seorang sahabat Abu Talha waktu itu mendengar ayat itu langsung ya mensedekahkan ya, hartanya yang paling bernilai yaitu sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu ada namanya cuman lupa. Jadi kebun anggur itu langsung sudah disedekahkan. Ini luar biasa pada zaman dahulu itu sahabat itu ketika mendengar ayat turun atau satu hadis turun itu langsung disedekahkan. Samitna wa atha. Luar biasa. Dan para sahabat sendiri mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya memiliki kelebihan-kelebihan dan semuanya juga memiliki catatan-catatan sedekah yang luar biasa. Misalnya tadi kita mendengar tentang Abu Bakar. Abu Bakar juga adalah orang yang dengan sedekahnya membebaskan seorang budak ya, yang akhirnya juga menjadi pembela Islam yaitu Bilal bin Rabah. Dan sahabat-sahabat yang lain juga seperti itu. Utsman misalnya mensedekahkan hartanya untuk mempersenjatai gitu. Jadi pada dalam peperangan itu segala baju, perisai dan lain sebagainya disedekahkan oleh Utsman. Yang lain sudah menyedekahkan ini dan itu, Utsman menyedekahkan hartanya untuk perlengkapan perang. Kalau kita melihat kondisi gitu ya, yang terbaru baru-baru ini gitu, bagaimana dahsyatnya sedekah dapat kita lihat pada aksi-aksi yang telah kita dengar baru-baru ini, yaitu aksi bela Islam. In aksi bela Islam ada aksi bela Islam 1, aksi bela Islam 2, aksi bela Islam 3. Alhamdulillah, apakah ada aksi bela Islam 4 atau tidak? Dalam video ya, waktu itu kita tonton bersama waktu minggu lalu disampaikan oleh bendahara GNPF Pak Lutfi Kim menyampaikan bahwa dana yang terkumpul untuk aksi 4 November itu berjumlah 3,5 miliar yang terkumpul hanya dalam waktu 6 hari. Luar biasa. 6 hari terkumpul 3,5 miliar. Kemudian ketika ditanya, kemudian kita menjelaskan berapa yang terkumpul untuk aksi 212. Waktu itu beliau tidak menjelaskannya, tapi kemungkinan katanya lebih besar lagi daripada 3,5 miliar. Jadi sebenarnya luar biasa ya. 3,5 miliar terkumpul dalam 5 hari atau 6 hari. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, sedekah kalau tidak diorganisir mungkin akan terpecah-pecah gitu. Tapi kalau diorganisir ternyata umat Islam masih ada gitu ya. Masih ada ketaatannya. Tadinya mungkin kita berpikir apakah bisa kayak gitu ya. Bisa enggak nih umat Islam bersatu? Ternyata melalui aksi-aksi yang ada gitu ya. Kita lihat ini alhamdulillah gitu ya. Kita masih memiliki harapan gitu ya. Ada harapan bahwa umat Islam di Indonesia ini memiliki kepedulian dalam hal membela agamanya. Jadi kalau kita melihat juga, jadi luar biasa banyak sekali kita mencoba melihat hikmah yang dapat kita ambil pada aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, GNPF MUI pada tanggal 2/12/212 yang lalu. Ada juga satu kafilah yang ceritanya sangat kesohor gitu. Jadi karena aksi 212 ini agak dihambat gitu, misalkan pengusaha bis tidak boleh ngangkut orang-orang dari daerah ke Jakarta gitu dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Ciamis gitu ya. Dari Ciamis ini tidak menyerah gitu. Tidak menyerah
pada halangan yang ada. Mereka kemudian memutuskan untuk berjalan dari Ciamis menuju Jakarta. Itu kira-kira kalau jaraknya itu pulang pergi dari sini Palangkaraya jalan kaki. Jadi sekitar 270 km jalan kaki ya. Akan tetapi selama perjalanan gitu ya, selama perjalanan kafilah dari Ciamis ini di sepanjang jalan dielulukan oleh masyarakat sekitar. Ini sepanjang jalan itu ada yang menyediakan makanan gitu. Ada juga yang menyediakan baju, ada yang menyediakan sendal dan lain sebagainya. Jadi tadinya mungkin kafilah Ciamis ini katanya mungkin agak ragu juga gitu ya, agak lebih nyampe enggak di Jakarta. Tapi setelah melihat gitu gitu, jadi semangat lagi, semangatnya capeknya hilang gitu, yang ada adalah semangat. Jadi setiap sepanjang jalan itu mungkin orang mendoakan mereka, bahkan banyak tidak sedikit juga yang menangis gitu. Kita juga kalau melihat cerita itu mungkin nangis juga gitu, karena luar biasa perjuangan mereka yang berjalan dari Ciamis ke Jakarta. Tapi apa yang mereka lakukan itu insyaallah tidak akan sia-sia. Minimal kita yang dari jauh ini melihat bahwa mereka di sana bisa demikian, artinya mereka bisa berjuang walaupun sarananya tidak ada, walaupun dihambat dari kiri kanan depan belakang, tapi mereka tetap terus maju begitu. Bahkan jika mereka mendapatkan balasan yang langsung dari Allah berupa kelebihan, jadi ya, katanya kalau dikumpulkan gitu sedekah dari orang-orang yang di pinggir jalan itu kepada kafilah Ciamis itu banyak sekali, sampai dengan 6 truk gitu. Kalau aduh macam-macam gitu, ada pakaian, baju, sendal, sepatu, makanan, luar biasa. Jadi demikian aksi kemarin adalah salah satu bukti bahwa dengan bersedekah kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan atau mendukung